tidak melebar. Nah, Esra menginginkan uang itu sebagai standar nilai dalam perdagangan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama dari rangkaian perkuliahan di CASE ya, yang ke-12. Saya menyampaikan atau membawakan materi berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan secara global, yang halal dan yang haram. Bagaimana kita mengidentifikasi yang haram, kemudian kita mengenali, dapat mengenali bagaimana sewa-menyewa yang halal, bagaimana permodalan, filosofi moneter, kemudian juga kita bisa mengenali apa itu gharar, apa itu riba, perbedaan riba dengan profit, keuntungan. Karena pada event ini atau pada sekolah ini, bukan hanya tinjauan fikih muamalah saja, Anda juga akan mempelajari tentang pricing, tentang produksi, tentang berbagai macam seluk-beluk tentang akuntansi dalam bagaimana pembukaan keuangan usaha Anda, yang semua itu akan dipandu oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman dalam perniagaan ya. Saya mengajak kaum muslimin dan muslimah untuk bergabung, kesempatan masih terbuka. CASE akan terus bergulir sekarang CASE yang ke-12 dan akan segera dimulai pendaftaran di CASE yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.